Ketemu lagi dengan saya Roy Novianto. Kali ini saya akan nge-remap ECU ya, ECU beat saya, beat FI. Nah, katanya ini dengan alat ini kita bisa menyeting RPM-nya ya, RPM standar bisa dinaikin RPM-nya, debit bensin dan semuanya lah nanti kita lihat di komputer. Nanti ada perbedaan apa enggak ya. Ini remap ECU buatan siapa, Mang? Dika ya, Dika Racing. Kita coba ya. Jadi nah ini dia settingan. Dari ECU motor dia masukin ke remap ECU, nanti dia kontrolnya lewat komputer, guys. Lewat laptop bisa. Pin ke kabel dari kabel. Sudah connect. Kita buka Honda ECU. Hah? Honda ECU langsung ya? Readnya coba 50% grafik. Nah ini settingannya ya, jadi dia mau nge-flash ECU dari komputer ke dalam ECU ya. Nanti kita lihat perbandingannya gimana. Nah ini guys ya, kita mau flash ECU di FI ini, nanti dia akan ditransfer ke ECU bit ini ya. Nah, ini buat transfer. Nah ini settingannya di sini. Nah dia RPM-nya gerak. Oh di flash mah? Oh, iya. Itu paruh mana lah, bro? Itu yang di panel RPM. Apa pada mana lah, Mas? Itu sadar bola, sadar kapres. Nah, kontak ininya. Ini flash. Flash. Oh. Mesti dikontakkan. Kontak. Oh jadi dia teh ngehapus selain itu. Yeah. Nah dia lagi nge-flashing guys. Ini settingan mengatonya.
dari mana nanya? Dong mana nih? Saya pro. Coba ding. Tadi mah ngali teh 300 mah. Tadi mah ngali teh 300 mah. Kemarin 2500